yang tinggi ataupun ada nada yang slow. Benda tu saya tak ada. Jadi saya belajar dengan Tuan Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syahid Ahmad daripada The Influential Club 1 ataupun TIC 1. Apa yang saya nampak sebelum saya join TIC ni adalah saya bercakap tetapi saya tak ada teknik-teknik yang betul-betul saya boleh gunakan untuk saya bercakap, seperti lontaran suara, teknik repo, cakap pada nada yang tinggi atau pada nada yang slow. Benda tu saya tak ada. Jadi saya belajar dengan Tuan Rizal teknik-teknik bercakap, bagaimana kita diajar untuk berani bercakap, untuk buat sesuatu, teknik impromptu speech, kan, teknik format dan beberapa teknik lain lah. Dan menghasilkan bila saya nak bercakap tu, saya dah bersedia dan saya tahu kat mana saya nak masuk ataupun dekat mana saya nak bertanya soalan ataupun ingin bercakap tentang suatu perkara dan sesuatu cerita. Saya berjaya keluarkan satu saya punya online talk show yang bertajuk I See Something In You, The Show. Yang itu saya buat dan saya menjemput sahabat-sahabat di kalangan, sama ada di kalangan ahli TIC sendiri ataupun sahabat-sahabat di kalangan kenalan-kenalan lain di dalam network-network yang lain. Saya gunakan apa yang saya belajar dan saya applykan dalam program saya, iaitu I See Something In You, The Show. Subhanallah, saya rasa sangat teruja, sangat seronok berjumpa dengan sahabat-sahabat yang selama ini kami berjumpa hanya di depan komputer saja. Tingkap yang begitu kecil. Hari ini kita dapat jumpa bukan di tingkap yang besar, malah satu dewan yang cukup besar. Kami berkenalan, bercerita lebih lanjut, kami bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pandapat, kan, bertambah, menambahkan networking kami dan kami dapat menceritakan tentang diri kita dan kami dapat ambil tahu tentang diri orang lain. Dan kita dapat membina ukhuwah dengan terjalin dengan lebih lagi lah, insyaAllah. Okay, tuan-puan yang berada di luar sana, kadang-kadang kita ingin bercakap dengan orang. Kadang-kadang kita ada rasa ingin seperti buat live. Dan kita ada rasa bila kita bercakap, kita nak orang tahu. Tetapi kita tak tahu apa cara yang kita nak bercakap, apa teknik yang kita patut lakukan. Tetapi bila berada di dalam The Influential Club ini ataupun TIC ini, anda akan belajar bagaimana untuk bercakap. Anda akan jadi berani untuk bercakap. Anda tak ada rasa takut-takut. Sebab apa? Semua orang ada takut. Kalau ada rasa risau, ada rasa nervous, semua orang ada nervous. Tanyalah speaker yang hebat mana pun, dia orang tetap ada rasa nervous. Tetapi at least bila anda nervous tapi anda ada teknik, anda tahu nak bercakap apa, ada ilmu yang boleh anda apply sebelum anda bercakap, ketika anda bercakap, semasa anda bercakap, dan itulah yang anda boleh dapat di dalam The Inflation Club ini ataupun TIC ini. Jangan lupa tetapkan diri anda, pasang niat untuk bersama dengan kami di dalam TIC ini supaya anda dapat belajar lebih banyak lagi tentang ilmu komunikasi bersama guru kita Tuan Rizal Rashid.